hasil pertandingan pada tanggal 24 Juli 2022, Borneo FC berhasil mengalahkan Arema dengan skor 3-0. Masing-masing dicetak oleh Hardianto menit 3 dan menit 6 serta M. Sihran menit 92. Sementara itu Persib Bandung berhasil menahan Bayangkara FC dengan skor 2-2. Gol Bayangkara dicetak masing-masing oleh Yusuf Ezezeri menit 38 dan Sandi Pauji 85. Sedangkan gol Persib Bandung dicetak oleh Rahmat Irianto dan Frans Butuan menit 48. Berikut adalah klasemen sementara. Madura United, Borneo, PSM Makassar, dan Bali United masing-masing memperoleh poin 3, diikuti oleh Bayangkara FC, Persib Bandung, PSIS, dan Cilegon United masing-masing memperoleh poin 1. Sementara 3 urutan terbawah ditempati oleh Persija Jakarta, Arema FC, dan Barito Putra. Untuk top skor sementara ditempatin oleh Luis Marcelo dari Madura United dengan 3 gol. Selanjutnya Ahmad Hardianto dari Borneo dengan 2 gol bersama dengan Wiljan Pluim dari PSM Makassar. Berikut jadwal pertandingan tanggal 25 Juli 2022 antara Persis melawan Dewa United. Kick off dimulai pukul 16.00 di Stadion Madia Magelang. Persita Tangerang akan menjamu Persik Kediri di Stadion Benteng Taruna Sport Center Kelapa 2. Kick off dimulai pada pukul 18.15. Sementara itu, Persikabo Kabupaten Bogor akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Pakansari Bogor. Kick off dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video lainnya yang berisi info-info seputar sepak bola Indonesia hanya di Upkick Channel.